hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kita tidak menemukan adanya satu perintah yang tegas untuk mendirikan sebuah negara. Dari kitab-kitab yang disebut oleh Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Khaldun, bahkan sebuah kitab yang sangat penting tapi jarang dibaca orang, dan ditulis oleh Raja Ali Haji dari Riau, kitabnya berjudul Muqaddimah fi Intizam Wazaif Al-Malik, membahas tentang sistem politik Islam dalam konteks budaya Melayu pada abad 18 yang lalu. Semuanya sampai pada satu kesimpulan bahwa mendirikan negara adalah satu kewajiban umat Islam, tapi bukan kewajiban yang langsung atas perintah nas yang tegas di dalam syariat, melainkan adalah hasil dari konklusi pikiran para pemikir, para ulama, para pemimpin Islam yang sampai pada satu kesimpulan bahwa mendirikan negara adalah satu kewajiban bagi umat Islam. Sebab apa? Di dalam Al-Quran kita temukan perintah-perintah yang tegas supaya kita menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kita diri bersama-sama untuk berjuang menegakkan yang hak, menghancurkan yang batil, serta menegakkan kebajikan dalam kehidupan umat manusia. Kalau dilihat dari perspektif hukum, sesungguhnya kata Ibnu Taimiyah, seluruh ajaran Islam itu adalah syariah, adalah jalan yang besar, jalan yang lima. Namun kalau dilihat dari perspektif ilmu hukum Islam, jurisprudensi Islam, sesungguhnya syariah adalah nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh ia mengandung satu norma hukum di dalamnya. Dalam ilmu tafsir kita kenal ayat-ayat ahkam atau hadis-hadis ahkam, artinya hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang mengandung satu norma hukum di dalamnya. Tentu tidak seluruh ayat-ayat Al-Quran itu berisikan norma-norma hukum. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, tak satu ayat pun di dalam surat Al-Ikhlas itu yang berisikan norma hukum. Tapi surat Al-Ikhlas sangat penting karena ia meletakkan fondasi tauhid di dalam ajaran Islam. Tapi surat Al-Ikhlas dan umumnya surat-surat makiyah, kita tidak menemukan adanya norma-norma hukum di dalamnya. Sementara kalau kita simak ayat-ayat hukum, baik di dalam Al-Quran maupun hadis hadis hukum, paling tidak kita dapat mengklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama adalah ayat-ayat hukum di bidang peribadatan atau ibadah khasah. Ia dapat tegak berdasarkan kesadaran dari umat Islam itu sendiri, baik secara orang persoalan, warga, maupun satu kelompok masyarakat. Dalam keadaan-keadaan tertentu tidak diperlukan pemerintahan negara dalam hal hukum-hukum di bidang peribadatan itu. Bahkan negara tidak dapat mengintervensi hukum-hukum di bidang peribadatan itu. Bahwa salat Jumat itu adalah fardu hukumnya, wajib hukumnya menunaikan salat Jumat. Bahwa berpuasa itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang berhikmah, wajib menunaikan ibadah puasa seperti dikatakan di dalam Al-Quran. Negara tidak bisa tawar-menawar. Bagaimana kalau salat Jumat itu menjadi sunnah muakkad, atau bagaimana kalau puasa itu tidak wajib tapi menjadi sunnah saja? Wilayah peribadatan itu, wilayah hukum-hukum di bidang peribadatan itu sepenuhnya otonom ajaran agama, tidak dapat diintervensi oleh negara. Namun negara berkewajiban untuk memberikan
pengaturan-pengaturan khusus supaya umat Islam leluasa melaksanakan ibadah-ibadah itu. Pengaturan jam kerja misalnya harus memungkinkan umat Islam dapat menunaikan ibadah pada Jumat dengan leluasa dan merayakan. Yang kedua, hukum-hukum di bidang peribadah, di bidang privat, di bidang kehidupan sipil umat manusia, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum jual beli, hukum dagang, hukum tanah, hukum waris, kaidah-kaidah hukum di bidang ini umumnya adalah kaidah-kaidah yang umum, kecuali dua bidang yang diatur secara detail di dalam Al-Quran, yaitu di bidang hukum perkawinan dan hukum pewarisan. Hukum tanah misalnya, kita tidak menemukan detailnya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hukum perkawinan dan waris diatur secara detail, walaupun tidak semua punya. Batas akil balik misalnya, tidak secara tegas diatur usia berapa, walaupun ada tanda-tanda alamiah yang diuruskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu juga tentang kedudukan ahli waris pengganti misalnya, juga tidak secara jelas diatur di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dan memerlukan satu ijtihad untuk implementasinya dalam satu kenyataan yang konkret. Begitu juga keadaannya suami istri yang bercerai tapi belum selesai masa iddah, kemudian suami meninggal, apakah si perempuan itu pewaris dari suaminya yang sudah meninggal yang belum habis masa iddah? Tidak ada jawabannya baik dalam Quran maupun di dalam hadis. Hal-hal seperti ini terbuka untuk didiskusikan bersama, dirumuskan bersama dengan mempertimbangkan uruf, mempertimbangkan adat istiadat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan suatu kelompok masyarakat di dalam sejarah Islam. Kelompok yang ketiga adalah kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan kehidupan publik di bidang hukum tata negara, di bidang hukum administrasi negara, di bidang hukum militer, di bidang hukum lalu lintas, di bidang hukum laut, di bidang hubungan internasional. Kita menemukan kaidah-kaidah itu di dalam Islam, di dalam Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pengaturan-pengaturan syariah itu tidaklah detail, melainkan prinsip-prinsip umum yang harus ditafsirkan, diimplementasikan, dinyatakan berlaku, dicabut tidak berlaku untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang hidup dalam satu usaha tertentu. Dalam konteks ini kemudian kita bertanya, apa kaitannya dengan negara? Hukum bukan sekedar norma di atas kertas atau di dalam kitab, tapi hukum harus dirumuskan. Hukum harus dinyatakan kapan dia berlaku, kapan dia tidak berlaku lagi, sehingga dia menjadi sebuah hukum positif. Dan yang terakhir, hukum harus ada otoritas kekuasaan yang memiliki kewibawaan untuk melaksanakan kaidah-kaidah hukum itu. Itulah yang kita sebut dengan istilah negara. Negaralah yang mempunyai otoritas untuk mengimplementasikan hukum itu. Tidak individu, tidak pribadi, tidak orang-orang dan seterusnya. Dalam konteks inilah kita melihat dalam sejarah umat Islam, tidak saja di bagian-bagian lain maupun juga sejarah umat Islam di negeri kita, selalu ada pembicaraan dan perdebatan mengenai di manakah posisi dari syariah dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan negara. Sebab itulah, dengan menyadari bahwa Islam itu mempunyai hukum, maka pembicaraan tentang negara tidak terlepas dari pembicaraan tentang kaitan Islam dan hukum itu sendiri. Tidak semua agama punya hukum. Bahwa agama mempengaruhi pembentukan hukum, iya. Tapi tidak semua agama mempunyai sistem hukum. Di antara agama-agama yang mempunyai sistem
sistem hukum hanyalah agama Yahudi dan agama Islam. Hindu ada, tapi tidak detail. Kristen, Buddha, Shinto, sama sekali tidak punya hukum di dalamnya. Makanya di University of Leiden diajarkan hukum Islam. Di Universitas Katolik Atmajaya di Semanggi itu, di fakultas hukumnya diajarkan mata kuliah hukum Islam. Tapi tidak diajarkan mata kuliah hukum Katolik. Kan memang tidak ada. Kalau tidak ada, apa yang mau diajarkan? Karena memang tidak ada hukum Katolik atau hukum Buddha. Hukum Yahudi ada, hukum Hindu ada, hukum Islam ada, hukum Kristen memang tidak ada. Cek aja semua fakultas hukum Universitas Kristen dan Katolik di Indonesia ini. Tidak ada diajarkan hukum Kristen atau hukum Katolik karena memang tidak ada. Tapi dia wajib mengajarkan hukum Islam. Di fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia di cabang sana ada mata kuliah hukum Islam, tapi tidak ada mata kuliah hukum Kristen karena memang tidak ada hukumnya. Nah, dalam konteks ini kita teringat pada tahun 1945 menjelang merdeka itu, kompromi the founding fathers kita antara dua pihak, satu ingin negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama kata Sukomo, dan yang kedua yang menghendaki negara Islam yang menyatukan agama dengan negara. Lalu kompromi Indonesia tidak negara Islam, tidak negara sekuler. Kompromi-nya itu dalam kalimat Piagam Jakarta, khususnya dalam kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kompromi-nya juga, Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu kompromi. Kata-katanya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu satu kalimat. Waktu 18 Agustus ketika dicoret kewajiban menjalankan syariat Islam, ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada artinya. Lalu waktu puja membacakan itu, kata Pak Hatta, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dua pengertian. Sebelumnya itu satu kalimat, satu pengertian. Mengapa satu kalimat dan satu pengertian? Gini ceritanya. Ketika ada kata-kata kewajiban ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang wajib menjalankan syariat Islam itu siapa? Siapa yang wajib menjalankan syariat Islam? Umat Islam? Umat Islam? Bukan. Bukan umat Islam. Umat Islam itu sudah wajib menjalankan syariat Islam, tidak perlu Piagam Jakarta. Wajibnya itu sudah dengan sendirinya sejak Rasulullah sampai zaman sekarang. Konstitusi itu adalah perintah kepada negara. Jadi kalau kata-katanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang wajib menjalankan syariat Islam itu bukan umat Islam. Yang wajib menjalankan syariat Islam itu adalah negara. Kepada siapa dia menjalankan? Bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi yang wajib menjalankan syariat Islam itu negara. Karena konstitusi bukan perintah kepada orang, bukan perintah kepada umat. Konstitusi adalah perintah kepada negara. Lalu ada kata-kata menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa muncul kalimat itu? Karena ketika ada keinginan menjalankan syariat Islam, maka ada keberatan. Keberatan itu antara lain disampaikan oleh Mr. Latu Hartai, yang pemimpin dari Maluku yang beragama Kristen. Latu Hartai itu mengatakan di sidang BPPKI, "Tuan-tuan," katanya, "kalau nanti syariat Islam dijalankan, bukankah bisa menimbulkan kekejaman?
Jadi dalam pikirannya, kalau syariat Islam itu kejam, dipotong tangan, dirajam, itu jadi pikiran dia itu kejam. Padahal kan itu kan punishment. Tapi ketika ada pertanyaan dari Datu Farhari itu dengan tangkas saja saling menjawab, tidak Tuan Datu. Karena pelaksanaan syariat Islam itu dilakukan dengan mengingat dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau begitu ditulis kalimatnya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi satu kalimat, bukan dua kalimat. Jadi kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab itu untuk meyakinkan atau mengkoreksi kesalahan Datuk Farhari yang mengira kalau syariat Islam dijalankan itu menimbulkan kekejaman katanya. Tapi Ayah Salim mengatakan tidak Tuan Datuk, karena melaksanakan syariat Islam dilakukan dengan mengingat dasar kemanusiaan dan beradab. Persoalannya sudah, yang mana yang kita mau tegakkan? Wajibkah kita menegakkan? Lalu orang mengatakan, kalau nanti hukum Islam dilaksanakan di Republik Indonesia, Indonesia itu jadi negara Islam. Menurut saya tidak. Tidak otomatis begitu. Apakah kalau hukum adat Jawa diberlakukan, lantas Indonesia ini menjadi Republik Jawa? Kan tidak. Apakah kalau hukum adat Batak diberlakukan kepada orang Batak, lantas Indonesia ini berubah menjadi Republik Batak? Kan tidak juga. Dalam kenyataannya, kita ini negara yang plural, yang banyak keragaman penduduk dan rakyat, maka kebijakan kita dalam membangun hukum nasional itu adalah di bidang hukum peribadatan itu kita berikan kewenangan penuh kepada setiap agama untuk menjalankan perintah-perintah dan hukum agamanya itu tanpa di bidang peribadatan tanpa dicampur tangani oleh negara. Kedua, di bidang hukum privat ya, diperlukan adanya formulasi dan juga diperlukan adanya aparat dan lembaga untuk menjalankan. Kita antara lain sekarang punya kompilasi hukum Islam. Dulu pernah di draft rancangan undang-undang tentang hukum material di peradilan agama. Yang terakhir adalah bagaimana kita menerapkannya dalam konteks di bidang hukum publik yang menyangkut kehidupan masyarakat seluruhnya. Dalam hal ini saya berpendapat yang perlu dilakukan adalah transformasi dari kaidah-kaidah syariah ke dalam hukum nasional Republik Indonesia. Ketika dia sudah menjadi undang-undang, menjadi peraturan, maka dia tidak lagi disebut sebagai syariat Islam, tidak disebut hukum Islam, tapi disebut Undang-Undang Republik Indonesia. Saya dulu sudah menerapkan itu sebatas maksimum yang saya mampu melakukan sesuai kapasitas yang ada pada waktu itu. Ialah ketika pertama kali menerap rancangan undang-undang tentang, mula-mula istilah saya waktu itu, rancangan undang-undang tentang negeri Aceh Darussalam. Cuma DPRD Aceh minta diubah menjadi Nanggwe Aceh Darussalam. Dan di situ pertama kali saya mengintroduksi istilah kanun yang jarang dikaji dalam konteks masyarakat kita. Fikih dikaji tapi kanun jarang. Ya. Karena kanun adalah keputusan-keputusan hukum administratif oleh kekhalifahan, oleh kesultanan, atau oleh kerajaan, atau oleh sebuah negara Islam. Disebut dengan istilah kanun. Kanun Majalah misalnya itu terkenal Turki pada masa Khalifah Utsmaniyah. Pada waktu Kesultanan Melaka, itu ada kanun yang sangat terkenal, namanya Kanun Laut Kesultanan Melaka. Yang hasil ijtihad Sultan Mahmud Shah dari Melaka, yang orang Arab tidak pernah bisa berpikir seperti itu karena mereka tidak menguasai laut. Karena Kesultanan Melaka ada di Selat Melaka,
dan kondisi Selat Melaka pada tahun 1518 adalah hampir sama dengan kondisi sekarang. Banyak bajak laut, pelayaran penuh, Melaka harus menjaga keamanan Selat Melaka. Maka dia membentuk satu undang-undang yang tebal sekali yang disebut dengan istilah Kanun Laut Kesultanan Melaka, ditulis dalam bahasa Melayu huruf A. Dan itu merupakan satu kompilasi, satu modifikasi hukum laut yang sangat penting untuk dipelajari, tapi jarang sekali, bahkan sebagian besar orang tidak pernah baca kitab itu. Padahal kitab itu sangat penting untuk dibaca, untuk ditelaah. Sebagaimana tadi saya katakan, mungkin orang baca Al-Ahkamus Sultaniyah, baca macam-macam, tapi jarang sekali membaca kitab Raja Ali Haji tentang bagaimana mengimplementasikan pemikiran politik Islam dalam konteks budaya Melayu di Asia Tenggara. Jadi kadang-kadang kita mempelajari Islam tapi di Timur Tengah, di India, Pakistan, tapi kita tidak pernah mendalami sungguh-sungguh warisan tradisi pemikiran Islam di kawasan Asia Tenggara ini sendiri. Misalnya tentang Kesultanan Buton, Goa, Talo, yang sangat-sangat original memikirkan Islam dan menerapkannya dalam konteks kenegaraan mereka di zamannya masing-masing. Nah, jadi yang sangat penting, Kanun ada di Aceh, walaupun ketika sudah jadi undangnya. Dan terakhir juga, ketika sesudah Helsinki, lagi-lagi pada waktu itu saya mewakili pemerintah dari membahas rancangan undang-undang tentang pemerintahan Aceh sampai selesai. Itu masalah Kanun lagi-lagi diperdebatkan dan saya pertahankan. Dan akhirnya tetap diterima. So, saya katakan, ini adalah hasil kompromi kami dengan ulama-ulama Aceh, ya, sebelum Helsinki. Jadi apa yang dikehendaki oleh para ulama, kan syariat dijalankan. Saya bilang, kita tidak mau mengingkari kompromi dengan para ulama di Aceh.